Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa ala. Okey, hadis yang ke-222. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqul ya Rabb khallihi fayulbasa tajal karamah thumma yaqul ya Rabb zidhu fayalbasu hullatul karamah thumma yaqul ya Rabb irdi anhu fayarda anhu fayuqala lahu iqra warqa wa nuzadu bikulli ayatin hasanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat lalu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, hiasilah ia, yakni pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Al-Qur'an kemudian berkata lagi, ya Rabb, tambahkanlah untuknya. Lantas dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Al-Qur'an berkata lagi, ya Rabb, redailah ia, maka dia pun meredainya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah Al-Quran dan naiklah ke tempatmu yang tinggi. Lantas pada setiap ayat yang dibacanya akan ditambahkan baginya satu kebaikan. Okey, okay, ini adalah satu hadis mengenai bagaimana kelebihan membaca Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran. Quran tu datang pada hari kiamat, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk maknanya Allah muliakan pembaca-pembaca Al-Quran ni. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik nabi. Diturunkan Al-Quran itu kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Kan? Jadi maknanya benda-benda berkaitan Al-Quran, sebab Al-Quran ni kalamullah, dia akan menjadi sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengan Al-Quran ni, apa kita punya tanggungjawab? Paling kurang belajar membaca dia. Membacalah. Kita beruntung sebab sekarang ada sistem tulisan, kan? Belajar membaca dia, kan? Dan lazimkan untuk membaca. Lazimkan ni istiqamah lah. Macam saya sebut pada kelas-kelas yang lepas, ya. Imam Malik berkata bahawa ibadah macam rezeki makan. Orang ni dia tak akan dapat makan dan suka semua makanan. Ada orang boleh makan sayur, tak suka makan ayam. Ada orang suka makan ayam, tak boleh makan daging. Ada orang suka makan seafood, tak boleh makan kambing. Ada orang tak boleh makan seafood, makan sayur je. Ibadah tu macam tu juga. Ada orang yang inborn, lahir-lahir dia suka sembahyang. Ada orang suka puasa, ada orang suka baca Quran. Ada orang suka umrah, ada orang suka sedekah. Jadi kadang-kadang kita yang maknanya tidak direzekikan untuk maknanya mesra ibadah baca Quran ni, ini hadis dia untuk kita develop ataupun bentuk maknanya diri kita tu, untuk supaya kita dapat maknanya boleh membaca Al-Quran tu lah. Sebab ada kadang-kadang ada orang yang dia lebihnya ibadah yang ni, kurang ibadah ni. Jadi maknanya ini galakkan. Al-Quran tu minta supaya dinaikkan kita mendarjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Jadi tanggungjawab pertama, belajar untuk baca. Belajar untuk baca. Yang keduanya adalah kita tahu kelebihan-kelebihan. Sebab dalam ayat Quran ni, dia ada kelebihan-kelebihan ayat-ayat dia. Contoh surah Al-Ikhlas. Jadi maknanya, apabila tahu kelebihan-kelebihan, kita amalkan melalui kelebihan tu dulu. Contoh macam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas ni, surah maknanya Qul Huwallahu Ahad tu 3 kali. Sebelum dia masuk rumah, dia keluar kejauhan, maka dia balik, dia baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Allah akan amankan penghuni rumah itu dari kepapaan. Papa banyak papa, kan? Papa iman, papa ilmu, papa akhlak, papa harta. Jadi penghuni rumah itu, anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita, Allah amankan daripada kepapaan, kan? Itu antara kelebihan membaca surah, kelebihan membaca surah Ikhlas. Apa lagi? Antara lain, ayat kursi contohnya. Ayat kursi itu ada kelebihan-kelebihan dia. Maknanya dia sebagai pendinding atau pelindung kita. Ada banyak lagi ayat-ayat disebut. Yang mana kita beramal mengikut kelebihan-kelebihan itu. Okay?
Kemudian yang ketiganya, kita beramal mengikut perintah. Okey, kita pernah buka kitab ayat beriman. Ha, siapa ingat dulu? Kan? Dalam Quran ada 88 lebih kurang ayat, maknanya mengenai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kita beramal dengan perintah, ayat-ayat perintah. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menghindarkan, maksudnya apa nama, benda-benda sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Itu sangat bagus. Barulah kemudian kita beramal kepada ayat yang umum, semua benda tu. Apa yang umum, contohnya apa-apa je, contoh ayat-ayat nasihat-nasihat, contoh Allah sebut fasabrun jamil, oh sabar tu indah, hidup ni sabar tu indah, contohnya kan. Jadi kita ni bila kat Tuan Syilan kan, semua amalan kita boleh mulakan, kan? Semua amalan kita boleh mulakan. Contoh, aku nak puasa, janji aku puasa pada hari ini. Aku nak sembahyang, Allah akbar sembahyang. Nak baca Quran lah. Kecuali sabar. Sabar kita tak boleh mulakan. Allah pilih kita. Sabar tak boleh mulakan. Boleh ke tiba-tiba kejap lagi ni? Sahaja aku bersabar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba nak mulakan sabar tak boleh. Sabar ni amalan yang Allah pilih kita, baru kita boleh sabar. Allah datangkan ujian, Allah datangkan apa benda yang memberikan kita dan sebagainya, baru kita boleh mulakan. Semua amalan boleh mula. Nak sedekah, nak sedekahlah. Kita boleh mula. Kecuali sabar. Sebab itu sabar pilihan Tuhan. Sebab itu siapa yang ada ujian dan dia boleh bersabar, sebenarnya Allah pilih dia tu untuk boleh pahala. Seolah-olah macam maknanya ada gedung pahala yang besar ni. Okay, buka pintu, okay, dipersilakan ya. Puan masuk. Kita pun masuk untuk pilih berapa banyak pahala kita ambil. Waktu untung. Dan berapa banyak orang yang akhirnya masuk ke syurga bukan sebab ibadah dia, tapi sebab pahala sabar tu. Sebab sakit, akhir-akhir hayat dia, berkena sabar. Maka Allah sabar-sabar tu masukkan ke syurga. Jadi maknanya beramal secara keseluruhan. Dan yang kelima, apa dia? Iaitu dengan kita menyampaikan pula. Sampaikanlah kelebihan-kelebihan Al-Quran dan sebagainya. So jadi tanggungjawab Al-Quran ni dia ada lima tu, kan? Maknanya bermula dengan belajar membaca ataupun menghafal, kan? Amalkan mana ayat-ayat yang ada kelebihan, okay? Amalkan ayat-ayat yang maknanya beriman, kan? Kena ayat amalkan yang umum, kan? Dan yang kelimanya sampaikan. Itu tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Jadi, kalau kita tahu tu, kita amal dan kita buatlah, dan kita akan dapat kelebihan itu.